Hai semua, kita bertemu lagi. Hari ini Xiumin kembali. Dia udah selesai wamil. Sebenarnya udah beberapa hari yang lalu, tapi harus libur ya. Ada seperti hari libur setelah wamil. Dan dia ada di pencarian pertama di Twitter. Ini dia. Sekarang semua orang lagi membahas Xiumin. Contohnya seperti ini, Twitter dari Nei. Jika menunggu adalah hal yang menyenangkan, maka itu adalah cinta. Kim Junyeon, Kim Junyeon, nggak kerasa satu Peter Pan kita pulang. Kalian masih kuat kan? Nunggu 9 Peter Pan kita ngumpul lagi. Kita buktiin ke mereka kalau kita bisa. Di Twitter semuanya membahas tentang Xiumin EXO yang akan kembali ke member mereka. Tapi ada beberapa member lagi sih yang lagi wamil. Jadi semuanya sabar-sabar ya untuk menunggu yang lainnya yang lagi wamil. Welcome back Xiumin Oppa. Seneng banget akhirnya setelah penantian hampir 2 tahun satu Peter Pan kita ada balik. Kita harus kuat nunggu 9 Peter Pan kita kumpul lagi. Sekarang semuanya hanya membahas Xiumin. Welcome back to Xiumin Oppa. Akhirnya satu Peter Pan udah kembali. Ayo, mari kita tunggu Peter Pan yang lain kembali. Agensinya mengatakan yaitu yang menangis Xiumin, SM Entertainment memberi pernyataan resmi terkait masa wamil member tertua EXO tersebut. Saat ini Xiumin sedang dalam cuti terakhir di militer. Dia akan bebas tugas pada tanggal 6 Desember dan tidak perlu kembali ke Bark lagi. Hari ini kan hari apa ya? Tanggal 6 Desember. Jadi bisa dibilang benar-benar berakhir. Udah berakhir semuanya. Dia udah bisa ini. Udah bisa muncul ke publik lagi. Ini foto-foto dia saat dia lagi wamil. Walaupun botak dia tetap ganteng ya. Saat dia pakai baju militernya dia. Sampai jumpa di video berikutnya.